Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Oke, kali ini saya berada di markasnya Rahayu Sound System. Ini kedatangan dari tim SPL Audio ya, Rek ya. Wetani. Kedatangan dari tim SPL Audio. Nah, ini lagi demo produk di markasnya Rahayu. Oh ya, ini persiapan ke Sumber Sewu, nanti Rahayu bakal bawa SPL ya, dulur ya. Bawa produk dari SPL kayak saya. Itu genset yang dihidupin yang dipakai yang 80 kVA. Nah, ini produk-produknya juga udah diturunin. Nah, ini yang dibawa booster dulur, bawa subwoofer booster. Itu apa Liong lagi di wawancarai sama dulur-dulur YouTuber yang lain. Nah, ini bawa dua macam rek, booster sama apa faster yo koyo yo, sama bawa empat speaker terus sama punyanya Rahayu sendiri yang di sebelah sana itu ada 4 speaker juga CLA itu loh. Untuk medelannya ini satu-satu, ini dua macam yo, medelannya dua macam. Ini enggak tahu yang apa, terus itu yang apa. Ntar lagi kita lihat di belakang ya. Terus kalau punya Rahayu sendiri di sana pakai RT gitu. Pakai T24 ada 2 box. Ya, kalau yang sini ini middle-nya yang seri faster. Pokoknya pengin masang kabel, masang. Dan yang ini seri faster sih, Bro. Ini 2W pasif. Yang closer bisa by M, bisa by zip, master 210, jadi 2x10 in. Kalau yang sebelah barat itu enggak tahu yang seri apa, kita lihat juga bentar lagi di sebelah sana. Ini poster 118 8 ohm 1600 watt. Oke. Nah, itu powernya baru ready 1 SPL SP20.000. Kabel-kabelnya yo SPL pisan. Kabelnya juga dari SPL. Ini juga ada bosnya Reza Jaya Elektronik. Pak Pur sing nekano SPL mrene, Pak Pur. Kena rejing geopo, rejing nimburi jadi mari acara apa ya? Mari acara santunan anak yatim. Santunan kapan? Wingin. Wingin ini ta. Jadi ini gurung dibongkar berarti. Ada 3 live. Oh, ada 3 live. Waduh, ini soalnya ngadem. Soalnya ngadem ulon yuk. Bogrok tembok e. Lagi-lagi ingin instalasi kabel speakernya tiba. Master 210 yang sini, terus yang sana itu master 212. Oke. Jadi yang sana 12 in, yang sini 10 in. Powernya sudah ada 3 itu TD40.000, yang atas 2 baru-baru. Lho weh mari tak omongi juragane jare. Juragane Resa Jaya ngono. Ndak, nek ngene iki merane dadi kali iki. Sabar. Kono sesine dan jeragan iki lho, sing nyekel tuku karo Lumajang lho. Pak Herno karo anu. Nek biasane nyeluke wong-wong iki Pak Pur. Pak Pur. Pak Pur. Ana sing nyeluk Cak Pur. Terserah lho, pokoke sing akrab wis ngerti jenenge. Kalau yang bapak satunya ini Probolinggo ya, ini Pak Herno ini lho. Kabelnya 4 mili ya? 3 mili. Ini speakernya apa? Untuk dari dekat poster kayak gini tuh. Terus kita lihat booster dan faster ada perbedaan panjang ya, itu kelihatan dari sini. Jadi, kalau dari depan sama yo, dari depan sama lurus, terus yang belakangnya beda ini dulu. Ini kan kelihatan ini faster, terus yang sini booster.
kelihatannya sekitar 10 sentian loh beda irek. Jadi bedanya di situ. Kalau untuk dari depan tampilan sih hampir sama untuk tinggi-tingginya, untuk ketebalannya yo sama. Yang ini ngadep ke depan untuk speakernya, yang booster, yang factornya itu speakernya dibalik dulu, magnetnya yang ada di depan. Jadi ada banyak perbedaan yo. Mulai dari boxnya, ukuran boxnya sama ngadep speakernya. Itu nanti kita dengarkan bareng-bareng untuk suaranya lebih pas yang mana. Dan ternyata ini untuk speakernya sendiri didemokan juga dulu. Ini ada apa ini, speaker 18 in ya gue ya. SPL Audio modelnya 18 TPX 1600 CR, karbon, karbon ya ini. Terus yang satunya ada ini 18 TPX 3000, kau wadi gede loh, mana itu kau wadi wadi mana itu, yang itu agak kecilan mana itu, tapi ini yang kedua-an. Terus satunya ada yang PD1880, ini mana juga gede banget. Ini PD1880 untuk tipe modelnya. Terus ada yang ini super tebel lagi magnetnya. Oh ini double magnet nih yang PD1880 ya. Kalau yang ini oke, TPX 4000. Dan ada juga konektor-konektor dari SPL Audio. Oke, enak. Cek-cek model, cek AK model gitar ya. Terus yang ini ada cek pun modelnya kayak gitu. Oke, ada banyak ya. Oh ya, kalau untuk T24 nya Rahayu dari dekat seperti ini dulu. Nah dari dekat seperti ini, mirip banget sama T24 RDW. Oke, logo nih. Kalau dari samping juga ada sensiannya Rahayu sound. Ki isine opo iki? Sing iki. Sine wisdom kabeh. Sak Twitter-Twitter. Wisdom apa? Ini isinya full wisdom untuk T24 teh. Ini untuk amplifier-nya satu ada di depan, TD40.000. Yang lainnya masih ada di belakang. Instalasinya juga. Itu lagi masangin kabel input. Nanti aku ajak bagaimana untuk channel 1 nya high, channel 2 mid, ya channel 3 sub mid, high, mid, sub mid, ya. Tapi yang itu 4, 5 mid, 6 sub ya. Ini lagi instalasi kabel inputnya dan nomor-nomornya. Berarti mainnya main by M untuk middle-nya. Berarti ground. Ini paten. Oh, paten. Ground-nya paten. Paten. Apa? Poke ya. Speaker itu yuk. Durung poke yuk. Anu, bobote. Sak poke yuk. Apa tadi mbak ini? Si anak buatan yang single itu soalnya ini speaker itu non, petang puluh itu speaker enteng itu 40 menangnya aku di double ya. Iya aku di double ya kan. Ayat gue nganteng dulu, puluh-puluh ya betul. Aduh ikut di kaya Rahayu boke yo tadi ini tadi kelawu ya yo. Lagi Pak Erno lagi talasi dulur. Ini yang punya toko SPL di Probolinggo, yang ini Pak Bur ini punya toko di Lumajang sini SPL juga bisa. Wah mending ya, medalannya ini mending, bracket-bracketnya benang bagus. Pinlocknya agak gede loh, yang belakang tapi kecil, yang depan gede-gede. Grillnya juga bagus, SPL Audio.
Yang ini 10 in, ster 10 in. Kayak isi urannya model-modelnya kayak uran kodok ini dulu. Exit 3 in mungkin ya, Twitter. Tuh lubangnya juga kau gede-gede ini lubangnya. Sama jempolan saya lo jauh. Untuk kabel inputnya ini pakai yang 8 channel. Jadi cukup ini yang ini keluar 3, yang ini keluar 3, jadi kan 6, terus yang barat itu keluar 2 gitu. Jadi cukup 8 channel. Ini ya inputnya semuanya ini 8 channel. 3 channel, 3 channel, yang sana punya Rayi sendiri 2 channel. Gua Baliong lagi proses di tempat operator sana yuk.